Nah, bicara mengenai jumlahnya, seluruh Korea terdapat 38.500 lebih jembatan, yaitu sekitar 5.744 km. Ini meliputi 5,2% dari seluruh jalanan mobil di seluruh Korea. Dan bicara di Sungai Han tadi yang saya bilang di belakang KBRI, ada 32 jembatan jumlahnya, 28 untuk mobil dan 4 jembatan untuk kereta api. Nah, ada yang terunik di Korea ini yang ada di jembatan di Sungai Han, namanya jembatan Banpo. Banpo ini jembatan yang sangat indah karena adanya air terjun di kanan kirinya. Terpasang 340 nozzle buat air terjun dan 190 ton air terjunnya. Dan sekitar 10.000 lampu LED yang membuat pemandangannya demikian indahnya. Kemudian ada jembatan yang paling unik lagi adalah jembatan Mapo namanya. Jadi jembatan Mapo ini dekat di pusat keuangan di daerah Yeouido di Korea Selatan. Di tempat itu banyak sekali orang bunuh diri di sana karena jembatan Mapo ini dekat dengan Korean Financial Center yang gagal, orang-orang yang gagal investasi saham banyak yang bunuh diri di jembatan Mapo ini. Sehingga kalau di Indonesia ini mungkin dianggap jembatan yang angker. Itulah namanya jembatan Mapo. Silakan melihat sendiri. See you.